Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernaena Traveler. Terima kasih untuk kamu yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan sharing tutorial cara terbaru pilih kursi dan check-in tiket Lion Air Group di aplikasi Book Cabin guys di tahun 2024. Jadi untuk pesawat Lion Air Group itu maskapainya ada Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, dan juga Wings Air. Langsung aja kita ke tutorialnya ya guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Sebelumnya, untuk memilih kursi dan check-in tiket pesawat Lion Air, kita biasanya masuk ke Google Chrome, kemudian di sini kita ketikkan check-in Lion Air. Setelah itu kita scroll ke bawah dan di sini kita klik web check-in atau www.lionair.co.id itu guys. Biasanya di sini kita menemukan kolom untuk memasukkan kode booking. Tetapi di sini teman-teman bisa lihat ada informasi mulai 15 November 2023 web check-in hanya dapat dilakukan melalui aplikasi atau situs web Book Cabin. Silahkan unduh aplikasi Book Cabin di App Store atau Play Store. Teman-teman bisa klik yang di bawah itu ya guys, Book Cabin. Atau teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Play Store-nya. Kebetulan HP aku ini Android ya guys, jadi kita pakainya Play Store. Dan di sini kita klik Book Cabin. Kemudian kita install yang tulisan Book Cabin itu guys. Setelah itu kita bisa buka di sini dan ini adalah tampilan depan dari aplikasi Book Cabin guys. Kemudian aku masuk ke layar depan HP, aplikasi Book Cabin-nya sudah terinstall ya guys. Jadi kita tinggal klik dari layar depan aja. Ini adalah tampilan depannya guys. Di sini kita klik dulu yang garis 3 di atas itu. Aku ingin mengganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Untuk pemilihan kursi dan check-in tiket pesawat Lion Air Group ini bisa dilakukan H-12 jam sebelum jam keberangkatan yang ada di tiket ya guys. Kemudian di sini aku klik yang check-in di bawah itu guys. Kemudian di sini kita pilih maskapai penerbangannya guys, kita klik di situ. Jadi yang masuk di dalam Lion Air Group ini ada Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, Wings Air, Batik Air Malaysia dan Thailand Air. Jadi kalau teman-teman naik pesawatnya Batik Air tetap harus pakai aplikasi Book Cabin ya, ataupun Super Air Jet ataupun Wings Air seperti itu. Di sini aku klik yang tulisan Lion Air karena maskapainya nanti pesawat Lion Air ya. Kemudian masukkan kode bookingnya atau kode pemesanannya. Kita lihat untuk etiketnya guys, di sini etiket dari Lion Air yang sudah dibeli ya, NOISMH itu guys untuk kode bookingnya. Kemudian nama belakang dari salah satu penumpang, di sini kan ada 4 nama penumpang, kita ambil satu nama aja, contohnya yang paling atas yang Selamat Minik. Jadi yang Minik itu guys itu nama belakangnya. Dan di sini tanggal keberangkatannya 25 Januari. Kemudian kita masuk kembali ke aplikasi Book Cabin, kita masukkan kode pemesanan atau kode bookingnya dan nama belakangnya, kemudian tanggal keberangkatannya guys. Di sini kita langsung aja klik check-in yang di bawah itu. Di sini kita scroll ke bawah, kemudian klik yang I agree. Kemudian di sini tampilannya sama seperti yang biasanya kita di Google Chrome ya guys. Di sini kita lihat untuk penerbangannya, schedule-nya ya. Teman-teman bisa lihat ada jam boardingnya. Kemudian di sini apakah teman-teman membawa benda-benda yang berbahaya yang diinformasikan di sini? Jika tidak, kita klik yang no, I'm not. Setelah itu di sini untuk yang ingin dilakukan pemilihan kursi dan check-in, pastikan sudah tercentang di nama-namanya. Jadi ini nama-namanya pastikan teman-teman checklist ya yang di sebelah kiri. Kalau ada salah satu nama yang tidak ingin melakukan pemilihan kursi atau check-in, itu centangnya dihilangkan guys. Tetapi di ini semuanya ingin dilakukan pemilihan kursi dan check-in karena satu keluarga ya. Jadi kita centang semuanya empat-empatnya, kemudian kita klik continue. Di sini select your seat, kita pilih kursi guys, scroll ke bawah.
Jadi yang berwarna abu-abu itu sudah terpilih oleh penumpang lain, yang berwarna hijau itu masih kosong dan bisa teman-teman pilih, guys. Nah, di sini aku pilih yang warna hijau dan dia sebaris di dekat jendela ya. Jadi yang A dan F itu di dekat jendela, yang B dan yang E itu di tengah, yang C dan yang D itu di lorong, guys. Di sini kita pilih ada 4 penumpang ya dari Balikpapan ke Jakarta. Setelah pemilihan kursi, di sini kita pastikan semuanya sudah tercentang ya guys. 10 D, C, B, A ini yang aku pilih. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik continue. Successful check-in in passenger. Jadi penumpang sudah berhasil check-in ya. Kita scroll ke bawah dan kita lihat untuk boarding pass secara online-nya. Ini teman-teman bisa lihat ya guys, seperti ini kita bisa screenshot untuk boarding pass-nya ini. Kemudian untuk teman-teman yang boarding pass-nya ingin dikirimkan email PDF, itu bisa klik yang di sebelah kanan yang tulisan email. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja alamat email kita ya guys. Kemudian kita klik submit. Maka kita akan mendapatkan email dari Lion Air berupa boarding pass dalam bentuk PDF. Di sini aku klik dan ini adalah tampilan boarding pass Lion Air dalam bentuk PDF ya guys. Jadi boarding pass online ini sangat berguna untuk teman-teman yang misalkan buru-buru saat di bandara, bisa aja langsung masuk ke ruang tunggu, perlihatkan ini guys. Karena secara sistem nama kalian sudah terdaftar di kursinya dan statusnya juga sudah tercheck-in. Tetapi apabila teman-teman itu punya bagasi terdaftar, nantinya tetap antri di counter check-in ya guys. Perlihatkan aja etiket yang kalian punya. Yang jelas untuk pemilihan kursinya itu sudah pasti di tempat yang teman-teman pilih tadi guys, seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing untuk kalian semua, cara terbaru pilih kursi dan check-in tiket pesawat Lion Air Group. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton videonya, semoga informasinya bermanfaat dan kamu bisa share video ini ke teman atau kerabat kamu yang juga ingin melakukan pemilihan kursi sebelum datang ke bandara. Dan untuk kamu yang ingin terus dukung channel YouTube ini agar berkembang, bisa bantu dengan cara di subscribe agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik dan terupdate seputar travel dan juga pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.